Ya semuanya, hello guys. Semuanya, apa kabar semua? Kembali lagi ya, berjumpa bersama saya Hamdan Sensei. Kembali lagi di channel saya juga, Hamdan Sensei. Nah guys, pada kesempatan kali ini, di hari yang cerah, sangat cerah sekali, kita kembali bermain game seru yang kita selalu mainkan, game Jurassic World. Ya, pada kesempatan kali ini di game Jurassic World yang kita sedang mainkan ini sedang terjadi sebuah event. Katanya itu ada boss ya. Jadi kita nanti akan melawan boss itu kayak dinosaurus eksperimen gitulah mungkin ya. Nah ini nanti kita akan melawan bos, kalau nggak salah nama bosnya itu bos Dodo apa ya. Nah ini nih bosnya. Jadi ini event yang dimainkan oleh orang dari seluruh dunia. Kalau kita bisa bermain sampai ke poin tertentu, skor tertentu, kita akan mendapatkan hadiah utamanya, yaitu hadiah. Nah ini dia nih hadiah utamanya, gold Dodo boss tattoo. Ini kira gold Dodo bird statue, ternyata boss statue, patung burung Dodo ya. Burung Dodo itu sudah lama punah ya guys, katanya sih dulu hidupnya di sekitar Australia atau New Zealand gitu. Dia punah karena sering jadiin bahan makanan sama suku yang hidup di situ. Dulu waktu saya kecil tuh burung Dodo ada film kartunnya. Nah, kita coba ya guys, bertarung nih. Bosnya namanya Dead Dodo. Bener ya Dead Dodo namanya bosnya. Oh namanya kayak kurang estetik begitu namanya. Dead Dodo. Dodo mati. Dodo yang sudah mati, zombie. Mungkin zombie Dodo ini ya gitu. Karena si zombie Dodo ini dia herbivora, maka dinosaurus yang paling ampuh buat mengalahkannya itu carnivores. Dinosaurus makan daging. Wow. Oh yeah. Kita akan melawan si Dodonya guys. Kita pakai Indominus Rex, Gensu, Indominus Rex dan Baryonyx. Oke, kita pertanding saja langsung lawan si Dodonya tuh. Let's get it down. Do 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 do. Oke. Mana nih burung Dodonya nih? Yoi. Mulai bermain. Ternyata si Dead Dodo itu kecil juga. Sama seperti bos-bos terdahulu, kalau Dead Dodo dia selalu kecil. Kira mah bakal ada kemajuan, gede kali gitu badannya, masih kecil-kecil juga, jadi kasihan. Tapi walaupun kecil-kecil gini kuat guys, karena kalau nanti dibunuh pun dia bakalan hidup lagi. Waduh, keserang dua dia malah nangkis. Ya udah mau koleksi 4 tuh serangannya, masih belum mau nyerang. Kita serang 4. Mati. Sip. Seperti biasa guys, kalau mati dia akan bangkit lagi. Darahnya bertambah banyak, serangannya bertambah banyak. Naik jadi level 2 dia. Si Dodonya itu. Do. Do 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 do. Do 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 do. Nangkis 3 dia. Si Dodonya ini masih belum nyerang-nyerang guys dia. Ya jelas ya mungkin belum nyerang. Serangannya cuma 300. Sedangkan darah saya 3000. Tuh kan masih hidup saya juga. 6, 7, 8. Berarti masih ada 2 lagi. 1, 4, 2. Ah begini aja. Sip. Ya.
Yang PS2 ternyata tewas. Kemudian di Resurrection, bangkitlah. Hidup lagi, naik jadi level 3. Tetoto. Tetoto. Dikira bakal langsung nyerang yang gosnya sampai mati, ternyata gak nyerang dia. Wits. Sisa sedikit darahnya ternyata. Pasti nyerang 5 nih dia. Oh kan bener. Aduh, sakit banget. Minus-minus reknya hitam banget sih. Habis kebakar kali. Oke, kita gini. Simpen 2. Duh, dia gak nangkis. Mati lagi. Bangkit lagi. Sah. Oh, dia nyerang 2 guys. Darahnya sisa 1. Pertahanan tinggal 1 dia. Kalau dia nangkis, kita serang 4. Sip. Dia nangkis bener. Mam. Mati lagi kau. Bangun lagi. Bangun. Udah naik level 5 dia. Oh, dia menyerang. Nyimpen apa tadi tuh? Dia nyimpen lagi 1. Mati lagi. Aduh, ya ampun. Bangkit lagi. Terus sih gitu. Bangun, tidur. Tidur lagi. Dikira bakal full force. Padahal saya juga penasaran sama jurusnya. Oke, Baryonyx datang. 1, 2, 3, 4. Simpan. Hajar. Bangun kau. Bangun. Waduh. Cuma nyimpan 1 dia. Sip. Saya penasaran sama jurusnya dia guys. Biar dia ngeluarin jurusnya. Cuma 6. Bisa dia ngeluarin jurus kalau cuma 6. Penasaran aja ya, ini burung sekecil gini jurusnya kayak gimana. Kita nungguin cuma jurusnya. 6 lagi. Mana bisa ngeluarin jurus kalau cuma 6. Nah tuh 4-4-nya dipakai. Bisa 2. Nangkis aja lagi. 6 lagi. Hit. Wah, gak kelar-kelar nih guys kalau kayak gini. Karena saya penasaran juga nih sama jurusnya. Sisa 2 ya. 1, 2, 3. Dia gak nangkis. Au. Bangkit lagi. 8. Ayolah. Masuk 6-6-nya. Gak habis dia. Mati. Padahal saya kepo sama jurusnya. Aduh, mana dia tuh hilang. Sorry guys, tiba-tiba ada WhatsApp. Itu WhatsApp dari istri saya tadi tuh. Nanti saya baca nih kayaknya WhatsAppnya. Harus diselesaikan dulu nih gamesnya. Ya maaf kalau aku sudah punya istri, maaf. Oh ya guys, BTW. Kemarin kan saya bilang ya ada dinosaurus baru ya. Sesuai dengan pengumuman yang dari gamenya. Terus dinosaurusnya fotonya baru diliatin mulutnya doang. Dan saya nebak dinosaurusnya itu kan Sinoceratops kan. Dan ternyata tebakan saya. Jadi.
ada turnamennya. Turnamennya itu hadiah sinar tip, dan saya heran. Ini bener-bener heran saya ini sama turnamennya ini. Ini turnamennya udah bisa dimainin. Tuh lihat. Turnamennya udah bisa dimainin hadiah Sinusiratops. Biasanya kan turnamen itu dimainnya hari Jumat, berakhir di hari Senin. Nah ini kan malam Jumat ya, bukan hari Jum, bukannya hari Jumat. Udah bisa dimainin. Hadiahnya Sinusiratops. Ya udahlah guys, nanti kapan-kapan kita akan melakukan rekaman. Untuk saat ini sampai sini aja dulu guys. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan subscribe. Bye bye.